Hai guys, assalamualaikum. Ketemu lagi bareng gua Maulana di episode What Is Your Reaction. Hi everyone, kali ini aku mau lanjut lagi untuk video reaction penampilan dari One Ok Rock. Kemarin aku dapat komentar yang benar-benar menarik banget dari Aris Givan. Dia merekomendasikan aku untuk video reaction lagu One Ok Rock yang berjudul 69. Dia bilang dijamin gak bisa ngapalin lagunya. Kenapa aku gak bisa ngapalin lagunya? Mungkin liriknya susah atau kayak gimana? Aku benar-benar penasaran banget. Dia bilang aku nggak bakal bisa untuk ngafalin lagu ini. Jadi aku benar-benar penasaran banget kenapa lagu ini susah buat dihafal. Kita langsung lihat ya guys untuk video reactionnya. Oh ternyata di Mighty Long Fall at Yokohama. Okay, let's see together. Alright, baby, I'm so lonely. Okay guys, kita lanjut nih. Sorry ya kalau misalkan ada suara baling-baling bambu karena di sini lagi kencang juga anginnya, guys. Wow. Wow, suka banget sama gaya rambutnya Taka yang lagi pendek kayak gitu. Oh. Di konser ini Taka menyanyikan berapa lagu sih guys? Taka lagi ngomong. Dia lagi ngomong pakai bahasa Jepang ya. Oh. Ini durasinya udah mau 1 menit. Dia ngomong atau nyanyi sih itu? Kenceng banget suaranya atau lagi nge-rap ya? Aduh, aku nggak tahu deh. Apa ini alasan kenapa lagu ini susah dihafal? Oh, ini lagunya. Oh. Wah. Wah, ini baru pertama kali sih aku dengar untuk Taka semacam rap ini ya. Dan pakai bahasa Jepang, guys. Ya pasti bakal susah buat dihafal. Oke. Ngomongnya aja gak bisa, apalagi ngerap kayak gini. Tapi kalau ini lagu benar-benar pinter banget ini Taka. Maksudnya dengan nada secepat itu gitu ya. Biasanya lagi ngomong tapi oh my god, oh. Oh, keren banget sih ini. Wow. Oh. Tadi lighting-nya ternyata keren banget. Oh. Toru. Oh my god. Oh, Tomoya. Wow. Amazing. Oh. Oh.
Ini benar-benar keren banget di sini ya. Di dari semua personil itu kayak di show up gitu gitu. Keren banget sih, aku suka banget. Wow, lagu ini. Oh, gaya nyut. Yota. Wow. Nah, ini termasuk lagu atau dia lagi ngomong? Wow. Oh my god. Ryota. Awas jatuh. Oh, finished. Wow, pantas aja Bang Aris bilang ini susah banget buat dihafal. Iyalah, itu bakal susah banget dihafal Bang. Gue aja gak bisa bahasa Jepang. Udah gitu tadi kayak nge-rap gitu kan bahasa Jepangnya. Gue rasa itu kayak lagi ngomong, tapi gak tahu deh itu ngomong atau lagi nyanyi. Keren banget, tapi penampilannya aku suka banget. Thank you banget yang udah rekomendasi lagu ini. Bang Aris, thank you banget ya. Oh iya guys, pokoknya bagi kalian yang lebih tahu tentang konser-konser dari One Ok Rock, please komentar dan kasih rekomendasi supaya aku lebih tahu juga nih untuk kekerenan video-video dari One Ok Rock yang lainnya. Kayaknya ini dulu aja guys. Sorry aku tadi agak overreaction juga ya, karena agak sedikit bingung yang diucapkan oleh Taka itu nyanyi atau ngomong. Oke, okay, bye-bye. Assalamualaikum.